kasih nama dulu. Saya salah seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang Selatan, program studi Pendidikan Biologi. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pengidentifikasian tanaman padi di salah satu daerah persawahan milik masyarakat setempat di Desa Nanuwa. Nah, Desa Nanuwa ini berjarak kurang lebih 4 km dari tempat saya berada sekarang ini, dan untuk ke sana kita harus menggunakan kendaraan bermotor agar lebih menghemat waktu dan untuk mencapai tempat di sana jauh lebih cepat. Oke, jadi jangan kemana, tetap terus ikutin perjalanan saya. Oke. Sekarang saya sudah berada di sekitaran daerah persawahan yang akan kita identifikasikan tanaman padinya. Oke, langsung saja kita ke sana. Sekarang saya sudah berada di tengah persawahan yang akan kita identifikasikan tanaman padinya. Nah, di sini sudah terdapat padi-padi yang berwarna hijau dan berkisar umur sekitar kurang lebih 1 bulan. Nah, padi ini sendiri digunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika sudah menjadi beras. Padi sendiri merupakan salah satu tanaman budidaya yang termasuk dalam kelompok ternasem musim, berakar serabut, berbatang pendek, dan berwarna hijau muda hingga hijau tua. Hijau muda ini ketika padi tersebut masih muda, sementara hijau tua ketika padi tersebut sudah tua dan dewasa. Jangka panen daripada padi itu sendiri bergantung daripada padinya. Ada yang 3 bulan yang biasa disebut dengan sederhananya sekitar sihera, dan ada yang 4 bulan biasa disebut dengan apoka, dan ada yang 6 bulan yaitu pulut atau wawayase. Itu sendiri pun beda-beda jangka panennya bergantung daripada jenis wawayase itu sendiri. Nah, jika padi sudah tiba masa panennya, maka padi tersebut akan dibawa ke kilang padi untuk diproses menjadi beras. Nah, sebelum masuk ke kilang padi, maka beras tersebut dijemur terlebih dahulu sampai padi tersebut benar-benar kering, dan ketika padi tersebut sudah cukup waktunya untuk dikilang atau dijadikan sebagai beras, maka padi tersebut yang sudah dikeringkan tadi akan dibawa ke kilang padi untuk dijadikan beras. Dalam tingkatan taksonomi, padi termasuk dalam kelompok Plantae, divisi Magnoliopita, kelas Monocotyl, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, dan spesies Oryza sativa. Jadi, jika di luar sana ada yang bertanya kepada teman-teman sekalian, nama Latin daripada padi itu apa? Maka jawabannya adalah Oryza sativa. Baik, proses penanaman padi itu sendiri biasanya dilakukan dengan cara bibit padi tersebut direndam terlebih dahulu, kemudian
sudah berkecambah, maka padi tersebut, bibit padi tadi akan disemai. Nah, ketika bibit padi mulai tumbuh seperti tunas, maka padi tersebut akan ditancapkan atau ditanam dan disebarluaskan pada area petakan yang telah kita buat sebagai tempat persawahan kita. Nah, oke, selanjutnya di belakang saya ini dan di sana juga terdapat bubuk atau dalam bahasa daerahnya kita sering disebut sebagai nose. Bubuk atau nose ini biasanya digunakan para petani kita sebagai tempat beristirahat ketika sudah merasa lelah dan capek. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita ke gubuk itu, kita lihat seperti apa bentuknya. Gubuk milik para petani dan biasanya di gubuk ini mereka akan memasak ketika makanan persediaan dari petani sudah habis. Dan di sini ada beberapa kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Biasanya gubuk ini terbuat dari bahan-bahan biasa saja, bahkan yang mereka anggap bisa melindungi mereka untuk sementara waktu saja. Nah, di sini terdapat sampah-sampah dari para petani yang belum dibersihkan, dan daunnya saja berasal dari daun lumpia. Oke, selain gubuk tadi, di sini juga terdapat mainan sawah atau mendekati area persawahan kita. Kalau seperti ini berjarak-jarak, maka daerah yang tidak ada mainan sawah atau orang-orangan sawah tersebut, dia akan hinggap di tempat yang tidak ada orang-orangan sawah itu. Jadi untuk itu, pada baiknya setiap petakan seperti ini di sini dan kemudian di sana, pada baiknya ada orang-orangan sawah. Ya, walaupun seperti jemuran nanti ya tidak masalah. Yang penting sawah kita terlindungi dan aman. Oke, di sini juga terdapat sumur yang dibuat oleh para petani kita yang digunakan untuk memasak. Air ini sih sepertinya berasal dari air hujan. Nah, air ini sendiri seperti yang saya katakan tadi digunakan untuk memasak dan kadang juga digunakan untuk melarutkan
menggunakan pestisida untuk digunakan untuk penyemprotan, dan kadang juga digunakan untuk mandi pun bisa jadi. Jadi coba mendekat ke sini, ini kedalamannya tergantung daripada yang dibuat oleh petani sendiri, dan airnya sedikit kotor. Tapi saya heran kenapa bisa digunakan oleh petani untuk memasak, dan mungkin memasak bukan dalam memasak nasi, mungkin memasak buah-buahan yang digunakan untuk dimakan seperti pisang, atau mungkin buahan yang dibawa dari rumah seperti umbi-umbian, maka mungkin air ini yang akan digunakan. Oke, sekarang kita akan menuju kilang padi di mana padi akan diproses dan diproduksi menjadi beras. Oke, langsung saja. Sekarang kita sudah berada di tempat di mana padi tersebut diproduksi menjadi beras. Itu daerahnya, tempatnya itu kilang padi, sering disebut sebagai kilang padi. Namun tempat kilang padi ini sekarang sudah tutup karena libur, dan di sini terdapat kulit-kulit padi yang sudah tidak digunakan lagi, bekas-bekas daripada beras yang sudah diproduksi. Dan ini adalah kulit padi yang tidak digunakan, bisa dilihat. Nah, kulit padi ini juga bisa digunakan sebagai abu gosok untuk menggosok daripada bahan-bahan atau alat perabotan ibu rumah tangga yang sudah sangat kotor, seperti periuk yang sudah sangat hitam, jadi bisa digunakan untuk kulit padi ini. Namun sebelum digunakan, ada baiknya kulit padi ini dibakar terlebih dahulu dan dijadikan sebagai abu, sehingga disebut sebagai abu gosok. Jadi abu gosok ini nanti yang akan digunakan untuk membersihkan perabotan rumah tangga ibu rumah tangga. Oke. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.